di Dapur Fome. Kali ini kita akan membuat sesuatu yang istimewa. Betul banget Fomekers, kita akan membuat Big Souffle Pancake dengan topping yang menarik. Wow. Udah, jangan lama-lama, langsung aja kita buat. Oke, kalau gitu langsung saja kita buat. Dan kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Apa saja bahan-bahannya? Ada 8 butir kuning telur, 8 butir putih telur, 104 gram gula pasir, 1 sendok makan vanila ekstrak, 120 ml susu, 4 gram baking powder, 96 gram tepung. Dan untuk toppingnya kita menggunakan gula bubuk, kacang almond, choco chips, dan juga madu. Campurkan kuning telur dan susu, lalu mix menggunakan whisker. Sekarang kita masukkan baking powder, lalu aduk rata bersama tepung. Ayak dan mix dengan adonan telur dan susu yang tadi ya. Untuk pengadukan, jangan sampai over mix. Tambahkan vanilla ekstrak untuk menambah rasa, tapi ini optional ya. Step selanjutnya, kita akan membuat mering. Gula akan dimix dengan putih telur menggunakan DMX B7500. Gula dimasukkan 3 tahap. Oke, adonannya sudah teraduk dengan rata. Harus langsung kita masukkan ke dalam piping bag sebelum adonannya menjadi kempes. Nah, sekarang kita masukin ke piping bag ya. Kita menggunakan piping bag supaya adonan kita kelihatan cantik nantinya. Fomekers boleh menggunakan bantuan tutup panci yang ada di rumah atau bisa menggunakan tutup lainnya. Untuk mesin souffle SOU350 sudah dilengkapi dengan penutup, sehingga tidak perlu lagi menggunakan tutup panci. Karena kita menggunakan mesin CPBJS1, makanya kita menggunakan tutup panci sebagai bantuan agar matangnya merata. Sekarang langsung kita cicipi. Suka banget. Karena teksturnya lembut banget, terus bagian luarnya itu crunchy dan juga ketemu gula dan coklat. Ini tuh rasanya, wah mantep banget. Ini gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kalian tuh harus coba sendiri. Kenapa? Karena selain lembut, dia juga teksturnya ada crunchy dan ada rasa manis dan rasa ini. Dan tentunya pastinya karena mixer DMX B7500 Fomek CPB JS1. Nah, selain pakai topping gula, coklat, madu, Fomekers juga bisa pakai topping lain. Contohnya pakai fresh fruit atau saus coklat, saus strawberry sesuai dengan kesukaan Fomekers. Wah, pasti enak banget ya kalau mau dikreasikan seperti apapun yang kalian suka.
Nah, kita kan sudah membuat souffle pancake yang kali ini tuh enak banget. Kira-kira minggu depan atau nextnya itu kita mau bikin apa lagi ya? Fomakers, komen di bawah ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa dalam acara Coba Cooking and Baking di Dapur Fomake. Bye! Makan lagi.